Well, Sobat Arpala, sudah hampir lebih dari 2 minggu kita tidak bertemu. Kini kita bertemu kembali di rangkaian video yang akan mengupas seputar dunia wisata. Seperti kita ketahui, sektor agraris merupakan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Indonesia menjadi negara agraris dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah. Dunia pertanian, peternakan, perikanan, maupun perkebunan menjadikan prospek yang besar untuk bisa dikembangkan. Dan diantaranya terpadu di dalam konsep agrowisata, di mana terdapat keserasian antara kegiatan agronomi dan juga kegiatan pariwisata. Di Indonesia, tren minat pariwisata ini ditanggapi dengan semakin bermunculan tempat wisata berbasis agro. Salah satu diantaranya adalah agrowisata yang berlokasi di Sleman, yang diberikan nama sebagai agrowisata Bumi Merapi. Sobat Arpala, agrowisata Bumi Merapi memberikan nuansa edukasi, di mana pengunjung bisa beternak kambing ataupun beternak kelinci secara singkat, dan juga mempelajari reptil dengan adanya spot untuk pengunjung bisa menyaksikan koleksi hewan seperti iguana, ular, kura-kura, dan juga hewan-hewan lainnya. Bagi pecinta musang, juga ada binatang musang yang dihadirkan untuk diperkenalkan mengenai jenis-jenis hewan yang bisa dipelihara dengan aman dan dengan cara perawatan yang tepat. Bagi kalian Sobat Arpala yang ingin belajar mengenai budidaya kambing atau mengenalkan hewan ini kepada buah hati kita, di agrowisata Bumi Merapi ini adalah tempatnya. Ya, pada akhirnya kita telah sampai di lokasi agrowisata Bumi Merapi. Agrowisata Bumi Merapi berada di daerah Jalan Kaliurang kilometer 20, Sawangan Hargobinangun Pakem Sleman Yogyakarta. Dibangun pada tahun 2015, agrowisata ini memiliki lahan seluas 5,2 hektar. Agrowisata Bumi Merapi menawarkan konsep wisata sambil bertani, sambil berkebun, dan sambil beternak. Jadi selain liburan, semua bisa mendapatkan ilmu secara tidak langsung. Dan ini sangat tepat bagi putra-putri yang masih duduk di bangku sekolah agar lebih dekat dan menyatu bersama alam. Terima kasih. Sobat Arpala, pemeliharaan hewan ternak atau hewan kesayangan menjadi sebuah warna baru. Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi sebuah harapan setelah hampir 2,5 tahun terkunci akibat resesi dengan berbagai pembatasan aktivitas sebagai imbas penyakit pernafasan yang berbahaya melanda dunia. Bagi sobat yang menonton video ini di tahun 2023 maupun seterusnya, tentu video ini akan menjadi sebuah momentum peringatan dan kenangan bagi ekonomi masyarakat Indonesia yang sempat melemah di tahun 2020 hingga 2024. Peperangan dahsyat antara Rusia dengan Ukraina di tahun 2022 ini memberikan risiko ke pasar keuangan Indonesia. Adapun ketegangan geopolitik ini memberikan juga suatu impact
terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia. Sektor keuangan Indonesia, terutama currency, diperkirakan paling terkena dampak akibat konflik antara Rusia dengan Ukraina. Tercatat nilai tukar rupiah sudah bergerak ke level Rp14.500 per dolar. Namun Sobat Arpal tidak perlu khawatir karena ekspor hasil ternak, hasil usaha tani dan perikanan mengalami peningkatan yang positif. Nah, kira-kira ternak apa nih yang bisa kita kembangkan di halaman samping atau pekarangan belakang yang masih tersisa di kediaman kita? Mari ya, kita simak terus ya Sobat. Nah, koleksi kucing siam dan kucing anggora yang terdapat di agrowisata Bumi Merapi Sleman ini bisa menjadi inspirasi kita untuk bagaimana kita mengembangkan kucing-kucing lucu untuk kemudian dijadikan komoditi kita ya, yang bisa nantinya diperdagangkan bagi yang menyukainya. Selain kucing berbulu indah, musang rase juga menjadi sebuah hobi baru yang patut untuk dikembangkan ya Sobat Arpala. Selama menggendong musang rase, jangan pernah memegang bagian ekornya. Baik Sobat, kita beralih ke koleksi burung ya. Tentunya Sobat Arpala yang bermukim di kota maupun di pedesaan sudah familiar dengan burung berhijau yang digantungkan di atas langit-langit di teras rumah, baik tetangga maupun rumah kita sendiri. Tentunya burung kakak tua dan sejenisnya menjadikan sebuah komoditi baru bagi pengembangan satwa-satwa berhijau yang bisa meramaikan perdagangan pasar burung yang saat ini tengah naik daun karena masyarakat banyak yang menyukainya dan menginginkan adanya nuansa hijau burung yang mewarnai kehidupan keseharian di rumah dengan nada-nada melodi suara yang mereka inginkan. Oh iya, apakah di antara sobat ada yang mengalami gejala gangguan fisik berupa batuk dan sesak di pernafasan selama beberapa hari kebelakang ini? Tentunya kita berharap semua Sobat Arpala senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima ya. Bagi yang terserang gejala ringan, Arpala sekedar sharing saja, ada baiknya untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan yang ada di sekitar kediaman masing-masing. Jangan ditunda-tunda, sebab semakin kita menunda, terdapat kemungkinan meningkatnya skala penyakit yang kita derita tersebut. Baik Sobat Arpala, di agrowisata Bumi Merapi tersimpan pula koleksi dari perabotan Jawa Yogyakarta pada masa lalu yang diabadikan dalam bentuk ornamen miniatur rumah. Seperti kita lihat ya, di samping ini juga terdapat dan juga perangkat-perangkat minuman ya. Sobat Arpala, karena agrowisata Bumi Merapi ini identik dengan wisata edukasi, maka di sini disediakan tempat belajar budidaya hewan bagi Sobat Arpala. Di antaranya kambing dan kelinci. Kambing yang dipelajari adalah jenis kambing Eptawa. Kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah memerah susu kambing, memberikan dot susu bagi anak kambing, mengolah susu untuk dijadikan yogurt dan es krim, mengolah pakan ternak dan mengolah kotoran kambing menjadi pupuk organik dan biogas. Sedang kelinci yang ada di sini adalah kelinci jenis hias dan kelinci jenis pedaging. Bagi Sobat Arpala yang akan memberikan makanan kepada kelinci, di sini juga disediakan makanan untuk kelinci tersebut. Selain itu terdapat hewan yang berjenis reptil yang dipelihara seperti ular, kura-kura, dan reptil lainnya yang dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran. Wisata terapi ikan koi dengan membenamkan kaki ke dalam kolam ikan yang dipelihara di sini juga menjadi kegiatan khusus tersendiri yang menyenangkan pastinya bagi Sobat Arpala. Di agrowisata ini dipelihara berbagai varian ikan koi dengan warna sisik berkilau warna-warni menjadi sarana rekreasi penenang jiwa dan rileks serta membebaskan diri sementara dari carut-marut pikiran akibat tekanan pekerjaan yang mungkin berlebihan bagi Sobat Arpala. Tempat duduk-duduk dan bersantai sembari santap siang bergaya retro Jogja klasik juga terdapat di agrowisata Bumi Merapi. Bukan hanya rumah yang lapang dan memiliki arsitektur berlanggam aristokrat keraton Jawa yang pastinya membuat Sobat Arpala terpana saat berkunjung ke agrowisata Bumi Merapi ini, namun penataan dekorasi langgam Jogja pada ruang-ruang publik sangat mengagumkan untuk ukuran pada era kekinian dewasa ini. Keaslian eksterior hingga bagian interior dari semua resto dan kafe yang ada di agrowisata sungguh menjadikan suatu background bersuah foto yang yahut dan ciamik. Itulah beberapa skop bangunan bersantai yang unik, megah, dan penuh menggelitik di atas desain di balik keanggunan tampilannya.
Untuk bisa bersuah foto di berbagai bangunan yang ada ini, Sobat Arpala tidak perlu merogoh kocek tambahan. Pas untuk tempat bergaya, selain itu tata sentuhan artistik visualisasi Adipati era lampau menjadi ciri resto dan kafe yang sudah mendapat sedikit campuran langgam India Belanda. Nah, baiklah Sobat Arpala, kita menyeberang ke bagian hilir dari agrowisata Bumi Merapi ini. Di sini tersimpan istal kuda dan tempat untuk berolahraga memanah dan juga menunggang kuda yang disediakan oleh pengelola agrowisata Bumi Merapi sebagai tempat bersantai dan tempat rihlah bagi Sobat-sobat Arpala yang menyukai suasana alam yang sejuk dan juga penuh dengan kehijauan. Nah, bagi Sobat Arpala yang memiliki putra atau putri yang masih takut untuk menunggang kuda, tidak perlu khawatir. Tentu saja bagi anak-anak untuk pertama kalinya menunggang kuda, diperlukan keseimbangan dan juga sense untuk mengendalikan lajunya kuda. Namun semua itu tidak terlalu diperlukan karena untuk jalannya kuda nanti akan dituntun oleh pemandunya. Sebagaimana yang Sobat Arpala saksikan di dalam video ini, juga terdapat kolam berwarna hijau toska yang merupakan telaga alam yang kemudian dibendung oleh pihak pengelola agrowisata Bumi Merapi. Kolam ini merupakan habitat bagi angsa putih dan juga itik yang dipelihara di agrowisata Bumi Merapi. Jangan lupa bagi Sobat Arpala yang berkunjung kemari untuk menaruh sampah pada tempatnya, karena kawasan agrowisata Bumi Merapi ini menerapkan sistem pengelolaan sampah terbagi dua menjadi sampah organik dan sampah non-organik. Beberapa wahana lain yang bisa kita lihat di agrowisata Bumi Merapi berupa rumah-rumahan liliput ya, yang bisa dijadikan sarana untuk bersuah foto juga. Setelah meninggalkan telaga yang berwarna hijau toska tadi, tempat habitat itik dan angsa, Sobat Arpala menemui percabangan. Yang sebelah kiri menuju lintasan berkuda, yang sebelah kanan adalah rumah liliput dan wahana-wahana rumah yang bergaya arsitektur Eropa yang disebut sebagai langlang buana. Sebelum menuju ke langlang buana, kita akan menemui sebuah bangunan yang berbentuk seperti jamur yang di bawahnya menjadi tempat untuk memberi makan bagi kambing oleh para pengunjung dan juga Sobat Arpala yang datang ke wahana tersebut. Di sini terdapat beberapa ekor kambing yang siap menerima umpan makanan dari pengunjung. Kambing yang dipelihara oleh pihak pengelola agrowisata Bumi Merapi memiliki karakteristik bisa menyesuaikan diri dengan pengunjung yang datang ke wahana tersebut. Setiap harinya kambing tersebut mendapatkan umpan asupan makanan dari para pengunjung dan mereka sudah terbiasa ya. Dan jangan khawatir, mereka tidak akan melakukan hal-hal yang membahayakan bagi pengunjung, khususnya anak-anak. Bagi Sobat Arpala yang memiliki tahun kelahiran 70-an sampai tahun 80-an, yang sering menyaksikan serial miniseri di TVRI, tentu mengingat adanya kisah Rumah Liliput di dalam salah satu film yang ditayangkan TVRI pada zaman dahulu. Nah, Rumah Liliput ini divisualisasikan di kawasan agrowisata Bumi Merapi ini dalam bentuk yang sebenarnya, berukuran sangat pendek, dan juga dijadikan latar belakang untuk bersuah foto bagi anak-anak dan juga bagi balita yang ukuran tinggi tubuhnya di bawah 100 cm sangat tepat. Di kawasan agrowisata Bumi Merapi terdapat pula tempat untuk melihat secara langsung peternakan kambing Etawa. Sobat Arpala bisa melakukan aktivitas memberi makan kambing Etawa, memerah susu kambing Etawa, serta meminum susu segar langsung dari kambing Etawa tersebut. Selama aktivitas dilakukan, Sobat Arpala bisa berinteraksi dengan pengelola dan menggali informasi seputar kambing Etawa. Ternyata agrowisata dapat memunculkan peluang bagi warga lokal guna meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan operasional mereka. Di samping itu, menjadi sarana yang baik untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya pertanian dan kontribusinya untuk perekonomian secara meluas dan meningkatkan mutu hidup. Dan pastinya agrowisata dapat menjadi ajang memperkenalkan produk lokal dan membantu perkembangan regional dalam memasarkan usaha dan menciptakan nilai tambah serta direct marketing yang akan merangsang kegiatan ekonomi dan khususnya memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah tempat agrowisata itu dikembangkan. Nah, Sobat Arpala, kita berada di satu kawasan lagi, yaitu kawasan yang didesain untuk menyerupai rumah-rumah di Yunani, terdapat di dalam kompleks agrowisata Bumi Merapi. Ternyata di media sosial, dalam 7 bulan terakhir diramaikan postingan-postingan foto yang mirip bangunan di Santorini, Yunani.
Antara lain, bangunan tersebut ditandai dengan desain yang kuno dan dominasi arsitektur yang bergaya Yunani di seluruh dinding bangunan dan juga ornamen bangunan lainnya. Juga terdapat jalan dari semen dan tatanan batu yang dibuat berundak sebagai pemisah antar bangunan. Sekilas jika kita melihat foto-foto di media sosial, pasti langsung berasumsi bahwa foto itu benar-benar diambil di Yunani, di mana tempat Santorini itu berada. Ternyata foto itu tidak ada hubungannya dengan latar bangunan serta berdesain Yunani, melainkan berada di Hargo Binangun Pakem Sleman, yaitu di kawasan agrowisata Bumi Merapi ini. Dan wow, pastinya mirip sekali. Desainnya sangat mirip dengan bangunan-bangunan bergaya Mediterania ya. Nah, selain bangunan berarsitektur Yunani, Santorini, di kawasan agrowisata Bumi Merapi terdapat Alpenhaus, di mana para pengunjung dan juga Sobat Alpala bisa bersuah foto dengan background rumah-rumah di Swiss Eropa. Arsitektur khas mengkombinasikan batu dan kayu dengan jendela balkon di atas yang dipenuhi aneka ragam pot bunga cantik yang disusun menggunakan batu alam berkontur naik. Menjadi spot ini seperti 100% sama dengan lokasi aslinya di Swiss. Oke, baiklah, kita telah mengelilingi seluruh spot Alpenhaus dan juga Santorini Yunani yang ada di kawasan agrowisata Bumi Merapi Yogyakarta ini. Kita coba untuk melihat di sekeliling dan juga di area luar dari kawasan tersebut. Tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak menjadi satu kunci bagi diri kita semua. Ya, harapannya kawasan ini terus dikembangkan dan nantinya akan ada penambahan bangunan terusan dari Santorini tadi, yaitu Santorini 2, dan juga akan tersedia tambahan rumah hobbit, gazebo, serta bunga-bunga yang bermekaran. Tentunya dengan adanya penambahan bangunan ini akan semakin mempercantik kawasan agrowisata Bumi Merapi, dan ini menjadi suatu nilai tambah tersendiri bagi pengunjung yang datang, khususnya yang hobi bersuah foto, sehingga mendapatkan tampilan yang cukup unik dan melegakan bagi mereka yang memang hunting tempat-tempat eksotik. Nah, disinilah nilai keunggulan dari agrowisata Bumi Merapi yang memang terbentang dengan luasan yang sangat luas ini. Pastinya perjalanan di dalam area kompleks agrowisata Bumi Merapi akan menjadi suatu kenang-kenangan tersendiri, dan jika berada di tempat ini bersama keluarga tentu akan menghabiskan waktu paling sedikitnya 8 jam untuk bisa menikmati seluruh wahana yang disediakan oleh pengelola kawasan. Ataupun jika ingin menghemat waktu, dapat mengambil beberapa wahana yang ingin dikunjungi serta nikmati dan mengambil porsi waktu sedikitnya 3 jam untuk bisa menjelajahi keseluruhan dari wahana yang dipilih. Oke, baiklah, mungkin itu saja sebagai sebuah ulasan yang mendukung bagi sobat sekalian yang memang menghendaki channel Apala Ramesti ini untuk mengupas dan mereview mengenai kawasan agrowisata Bumi Merapi yang berada di Hargo Binangun Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan Pakem Hargo Binangun Sleman Yogyakarta ini ternyata memang kawasan yang tepat untuk bercocok tanam maupun untuk beternak berbagai macam satwa yang memang khusus untuk sebagai satwa budidaya seperti kambing dan juga domba. Di sini banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai bahan pakan bagi domba dan ternak yang lainnya. Ya, memang Sleman sebagai anugerah dari letusan erupsi Merapi menyimpan lapisan-lapisan tanah yang subur karena dari hasil limpahan erupsi Merapi itu menyemburkan lahan di sekitar kawasan Sleman yang merupakan
kaki dari pegunungan yang ada di depannya, yaitu Gunung Merapi. Oleh karena itu, wajar jika kawasan ini disebut sebagai kawasan emas. Di sana terhampar berbagai macam jenis tanaman-tanaman yang bisa dipetik pada saat nantinya panen, dan juga terselenggara semua kegiatan agrobisnis secara maksimal. Dan salah satu hadiah dari masyarakat Sleman adalah kawasan agrowisata Bumi Merapi ini yang bisa dinikmati oleh banyak pengunjung dari seluruh Indonesia. Bahkan pengunjung yang datang kemari banyak berasal dari luar Jawa, seperti dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Bangka Belitung, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Maluku, dan juga Pulau Papua. Dengan ketenaran kawasan agrowisata Bumi Merapi ini hingga menjadi familiar bagi seluruh penikmat wisata alam yang berada di luar Jawa. Mereka berbondong-bondong ke Jogja hanya untuk menikmati hal-hal yang memang disediakan oleh fasilitas agrowisata Bumi Merapi untuk sebagai sarana rekreasi di hari libur maupun di musim-musim cuti dan juga musim-musim WFH seperti sekarang ini ya, dengan pemberlakuan PPKM tentunya. Oleh karena itu, kita merasa bersyukur dengan keadaan yang ada di sekitar Sleman ini, menambah juga bagi kita hasanah untuk bisa memperkenalkan kepada sobat-sobat Apala di channel Apala Ramesti ini keberadaan semua kawasan yang menarik perhatian dari anak-anak maupun orang tua dan juga lapisan generasi muda lainnya. Oke, baiklah sobat Apala, kita sudah menamatkan perjalanan di sepanjang kawasan agrowisata Bumi Merapi Yogyakarta ini. Adapun banyak sekali spot yang belum kita expose yang masih terdapat di dalam lingkungan komplek agrowisata. Karena keterbatasan dari waktu dan juga media simpan, oleh karena itu kami akan suatu saat memberikan review yang lebih sempurna lagi, khususnya untuk sobat-sobat viewer dan sobat-sobat subscriber channel Apala Ramesti. Untuk itu, bagi yang belum mensubscribe, dipersilakan untuk mensubscribe channel ini dan memberikan share, like, serta komen yang positif dan membangun untuk kelangsungan channel Apala Ramesti ini ke depannya. Terima kasih dan salam berlibur. Semoga sukses semuanya.